Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama, yaitu datang dari laptop terbaru dari produk XP, yaitu dilansir dari berita online dari teknodokompas.com, yaitu XP Ometra Scan 16 rilis di Indonesia, laptop gaming layar mini LED. Biasanya yaitu XP memperkenalkan serangkaian produk laptop gaming baru di Indonesia. Salah satunya adalah Ometra Scan 16 yang dirancang sebagai laptop gaming tipis dan ringan, dilengkapi dengan panel materi mini LED dengan tebalan 1,9 cm dan bobot sekitar 2,1 kg. Ometra Scan 16 diklaim sebagai laptop gaming seri Ometra tipis dan teringan yang pernah dibuat XP. Indonesia Consumer PC kategori manager XP Edo Jonathan Chandra mengatakan bahwa bobot Ometra Scan 16 lebih ringan 14% dibanding laptop Ometra generasi sebelumnya, lalu ketebalan berkurang 12%. Kemudian bodinya terbuat dari bahan magnesium alloy sehingga ringan dan tangguh, ujar Edo saat memperkenalkan Ometra Scan 16 dalam acara bertajuk Future Ready yang digelar XP di Jakarta Kamis tanggal 31 bulan 8 tahun 2023. Selain tipis dan ringan, untuk pertama kalinya jajaran laptop gaming Ometra dari XP, Ometra Scan 16 juga tipikal layar mini LED yang disebut mampu menghasilkan warna-warna cerah dan tingkat brightness maksimal mencapai 1180 nits atau HDR 1000. Layar berdiagonal 16 inch atau 2560x1600 pixel 16:10. Di laptop ini juga mendukung refresh rate 240Hz, respon time 5 milisecond, dan cakupan gamut warna DCI-P3 100%. Untuk jeroannya, Ometra Scan 16 tenaga prosesor Intel Core i9-13900HX dengan 24 core atau 8XP plus 16A dan 32 thread. Pilihan GPU tertingginya adalah GeForce RTX 4070, tapi ada opsi untuk menggunakan GeForce RTX 4060. Ometra Scan 16 menggunakan nomor DDR5 hingga 32GB, berikut storage SSD NVMe, PCIe Gen 4 atau TLC hingga 2TB. Sementara baterai XP Ometra Scan 16 berkapasitas 97Ah atau 6 cell. Fitur lain termasuk 2 port Thunderbolt 4 dan USB-C, kamera HP True Vision Full HD, dan privacy shutter dan keyboard anti ghosting dengan 26K rollover dan RGB backlighting yang terbagi menjadi 4 zona. Dan spesifikasi prosesor Intel Core i9-13900HX, GPU GeForce RTX 4070 atau RTX 4060, 8GB, opsi RAM 16 atau 24 atau 32GB. Dan penyimpanan SSD dengan opsi penyimpanan 1TB atau 2TB. Nah, XP Ometra Scan 16 dijual dengan harga mulai Rp38.299.000 di Indonesia. Informasi lebih detail untuk spesifikasi dan harganya bisa disimak di situs resmi XP Ometra. Untuk ketersediaan warna, XP Ometra Scan 16 yang tersedia di Indonesia tersedia dalam warna Ceramic White dan Shadow Black. Nah, tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama, itu datang dari laptop dari produk XP, yaitu dilansir dari berita online dari teknodokompas.com, yaitu XP Ometra Scan 16 rilis di Indonesia, laptop gaming layar mini LED. Terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus kembang. Terima kasih.